malam yang sangat berbahagia bagi kita semua, khususnya warga RW 14 Taman Sari Atas, jemaah Masjid Bukuatul Islam. Pada kesempatan malam ini kita kedatangan yang terhormat Bapak Wali Kota Bandung beserta Bapak Sekretaris Kota Bandung dan para jajarannya. Ini satu kebahagiaan yang tak terhingga pada untuk kita sekalian. Satu hal yang perlu kami sampaikan bahwa sesuai dengan tujuan dari Safari Ramadan pada malam hari ini, yaitu meningkatkan jalinan silaturahim pemerintah Kota Bandung dengan masyarakat. Kami yakin ini merupakan salah satu bentuk kasih sayang dari seorang pimpinan kita, pimpinan Kota Bandung kepada masyarakatnya. Semoga ini menjadi satu wasilah, menjadi satu sebab Bapak Wali Kota kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mari untuk hal itu kita bersama-sama membacakan Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
itu karena nikmat Allah itu tidak terbilang. Coba Bapak Ibu bayangkan ya, ada satu nikmat yang sering kita lupakan tapi kalau dirupiahkan tidak akan kebelian, yaitu nikmat bernafas oksigen. Ya, kan kita mah biasa ya. Tapi oksigen kalau di Boronius itu bisa sekilonya sekitar kalau tidak salah 20.000. Jadi kita dari lahir sampai sekarang, saya kebetulan usia 42 tahun, kebetulan ada mantan RW 14 yang sudah 44 tahun jadi RW. Jadi RW di tahun 58. Kalau dikit gak salah lagi. Coba bayangkan dari kita lahir sampai sekarang menghirup oksigen itu udah berapa ratus, berapa ribu kilogram. Jadi kalau di rupiah itu nikmat Allah, urusan oksigen saja sudah miliar-miliar rupiah. Kalau mau hitungan misalnya ini, maka dalam hadisnya juga tidak mungkin kita menghitung nikmat Allah andaikan air laut dijadikan tinta dan pepohonan kita jadikan pena, tidak akan sanggup kita menulis kenikmatan subhanallah. Itu baru satu contoh kecil. Kita diberi nikmat kesehatan, bisa jalan ke sini. Tidak semua orang bisa jalan. Ada yang salah karawannya berbaring di sana sadiki. Kita diberi nikmat melihat bisa nonton TV. Tidak semua bisa melihat dan sebagainya. Kita diberi nikmat berkeluarga. Alhamdulillah, saya diberi Allah keluarga yang hangat, punya istri cantik, alhamdulillah. Mantan gadis dago pojok. Anak dua, alhamdulillah sepasang, bersyukurnya luar biasa. Tidak semua mendapat nikmat seperti itu. Oleh karena itu yang jomblo, ada nama jomblo saya sediakan. Kalau pas-pas, silakan berkumpul dengan sesama. Jadi semakin kita mengungkapkan rasa syukur, semakin hidup kita ini tidak terburu-buru apa sih yang dikejar. Kita proporsional, karena ilmu yang paling susah dalam hidup itu adalah keseimbangan. Kebanyakan kerja, lupa keluarga, gak enak. Kebanyakan di rumah, kurang kerja, juga gak enak. Jadi ilmu yang enak itu yang pas. Nah, oleh karena itu, satu syukur. Dalam surat Ar-Rahman disebutkan ya bahwa Allah itu Maha Pengasih Ar-Rahman. Allah Al-Quran yang menurunkan Al-Quran. Dan Al-Quran itu dalam budaya orang Arab dianggap sesuatu yang mukjizat. Banyak isi Al-Quran di luar nalar manusia pada zaman itu. Dan Al-Quran itu ditulis dengan bahasa yang paling puitis. Semua ayat-ayat Al-Quran itu pasti ada akhiran kalimatnya A-A-A-A atau A-B-A-B. Kalau A-B-A-B itu Bismillahirrahmanirrahim, akhirannya Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim, akhirannya Nun. Ar-Rahmanirrahim, Min lagi. Maliki Yaumidin, Nun lagi. Itu artinya luar biasa. Bahasanya atau A-A-A-A Kulhuwallahu Ahad Allahus Samad Lam Yalid Walam Yulad Lam Yakul Lahu Kufuwan Ahad. Jadi sambil diucapkannya juga nikmat, artinya juga sangat nikmat. Itu lah mukjizat. Semua hadir berbondong-bondong mencoblos pilihan yang sesuai dengan pilihan hatinya untuk menjadi nakoda perahu besar yang bernama Indonesia. Jangan salah pilih karena menyesalnya 5 tahun. Komandan kita, manusia terbaik dari 250 juta manusia Indonesia, kita titipkan ke suatu orang yang menjadi pemimpin nomor 1. Jadi betul-betul harus kita pilih. Tapi Allah itu sudah menentukan dari minggu lalu, dari bulan lalu, bahwa si A, si B ini sudah jadi presiden. Hanya tinggal manusia ikhtiar aja. Allah mengangkat
orang ini jadi presiden, Allah juga akan menghinakan orang-orang yang berkuasa terpuruk. Seperti kita lihat di KPK-KPK, dulunya orang-orang terhormat tiba-tiba jatuh misalnya. Dan itu ada ayatnya, kekuasaan kepada yang kau kehendaki, dan juga kau cabut kekuasaan dari mereka yang kau kehendaki. Engkau beri kemuliaan mereka yang kau kehendaki, dan engkau juga akan hinakan mereka yang kau kehendaki. Jadi kita menumpang lewat. Nah, dalam acara numpang lewat itu, bisakah hidup kita penuh dengan amal dan kebaikan? Jangan tiba-tiba tua tapi tanpa prestasi. Jangan menua tanpa inspirasi dari diri. Karena waktunya, maka disitulah saya bersemangat. Ya. Juga dalam hadisnya selalu diingatkan, dimanapun kita berada, kita harus memberikan energi terbaik dalam hidup kita kepada masyarakat. Karena ciri-ciri orang terbaik, khair itu adalah manfaatnya lebih banyak. Khairunas anfa'uhum nas. Manusia yang paripurna, manusia yang terbaik adalah manusia yang hidupnya lebih banyak manfaatnya buat orang lain ketimbang buat diri sendiri. Mudah-mudahan jamaah di sini adalah jamaah-jamaah yang selalu memberikan ekstra hidupnya buat orang lain. Amin. Saya juga teringat ayat Al-Hujurat ayat 10 kalau tidak salah, bahwa setiap kita yang beriman ini adalah bersaudara. Bersaudara itu kuat. Jadi ternyata Bapak Ibu, kekuatan warga Bandung yang selama ini harus kita, apa istilahnya, kita semangati adalah ukhuwah sesama orang Bandung. Gotong royongnya juara, ya. Kolaborasinya hebat. Saya 9 bulan ini mencoba membangun Bandung dengan berbagai cara. Dengan cara bersama birokrasi, tapi juga dengan cara bersama masyarakat. Alhamdulillah, gerakan Biopori kita sudah memecahkan rekor dunia. Dalam satu minggu, 350.000 lubang Biopori dilapor di Kota Bandung oleh lebih dari 10.000 warga. Dari mulai anak kecil ikutan, sampai dini-dini juga ikutan. Ya. Semua demi cinta Bandung. Itu teka penten ke orang luar negeri. Jadi awal Juni tahun ini, saya diminta pidato di depan 400 wali kota dunia. Diberi penghargaan dan diminta pidato. Saya tanya waktu koresponden, ini saya harus ngomong apa di depan wali kota dunia yang kotanya sudah canggih-canggih kan, pada bingung juga. Jawabannya sederhana, kami minta Pak Wali Kota Bandung bercerita tentang gerakan-gerakan berbasis masyarakat. Kami minta Bapak pidato tentang gerakan kolaborasi. Kami minta Bapak menyemangati, menginspirasi kota-kota dunia tentang apa yang disebut gotong royong. Jadi palebah gotong royong, kekuatan sosial, kota-kota luar negeri itu gak punya. Tapi kita makan negara Pancasila, terbiasa, gitu ya. Cekurang mah biasa, tapi kata orang dunia itu luar biasa. Jadi di depan wali kota dunia, saya sampaikan pesan baru bahwa di masa depan, kota yang terbaik itu tidak hanya kota yang infrastrukturnya canggih, bukan hanya yang punya MRT monorail saja, bukan yang serba kaya, tapi yang jiwa sosial kuatnya itu paling lekat, paling kompak. Jadi itulah mimpi kita. Kalau nanti suatu hari negeri yang bernama Bandung ini infrastrukturnya sudah sangat baik, dikombinasikan dengan kesolehan sosial para warganya, itulah yang kita sebut negeri Baldatun Thayyibatun Warohimatun. Amin.
ciri negeri yang diberkahi adalah masyarakat membantu masyarakat sendiri. Ambil contoh, mulai minggu depan akan ada sekitar 100-an penyapu jalan, pembersih jalan, membantu kami membersihkan jalan-jalan yang dari luar dengan banyak sampah. Siapa yang membiayai? Bukan Pemkot yang membiayai, kelompok pengusaha yang saya cuma minta bantuan. Kalau cinta Bandung, sekatu bantuan bersodako. Nah ini alhamdulillah disambut. Ini gotong royong versi duit. Tadi kita gotong royong versi tenaga, betul ya? Jadi gotong royong itu banyak cara, Pak. Ada dengan tenaga, bor, pungut sampah. Ada gotong royong ngasih uang, bayar tugas kebersihan. Ada gotong royong keilmuan, nah ini hebat banget. Jadi kita minta ke pusat supaya Bandung ini juara, minta formasi PNS, karena PNS kita gak cukup ya Pak Kita ya. Kita mintanya 2.000, alhamdulillah dikasihnya 90. Atau balik rumah kan ada gitu ya, tapi kan gak boleh menyerah. Keluarlah gagasan namanya gotong royong keilmuan. Kita bikin program namanya Bandung Memanggil. Apa itu Bandung Memanggil? Kita minta semua sarjana-sarjana di seluruh universitas di Kota Bandung yang baru lulus agar kerja dulu magang di Pemkot Bandung 3 bulan sampai 6 bulan sebelum berkarir di dunia masing-masing. Saya lobby lah kita sama-sama Unpar, Unisba, Telkom, dengan alhamdulillah menurut BKD kita ada siswa magang mendekati 1.000 orang. Sebar aja sebagian ke kecamatan, sebagian ke dinas. Tidak ya berjalan. Itu gotong royong keilmuan. Yang tadi gotong royong harta, yang di bawah gotong royong tenaga. Kemarin ada mahasiswa IPB sekitar 5 orang menyumbangkan software hasil pembikinannya. Jadi dia bikin tugas sekolah. Nama satu softwarenya itu adalah software untuk SDM. Jadi kalau di Pemkot mau cari siapa, sejarahnya apa, bisa ke sini. Ada satu software tentang peta-peta taman Kota Bandung. Tinggal diklik di internet, keluar foto tamannya, ada kegiatan apa. Itu anak kita yang dikasihkan ke Pemkot gratis. Sehingga kita nggak usah bayar-bayar mahal. Saya cuma puja-puji aja si anak itu di depan dosennya. Nah, 5 anak itu dapat A buat tugasnya. Hese kan, muncul orang. Ya dapat A, dapat gratis. Ini Bapak Ibu saya ingin menyemangati. Inilah yang kita sebut dengan ukhuwah itu, sesuai nama masjidnya. Bahwa rasa solidaritas kita. Jadi kata ibu saya, cinta itu ada 3. Satu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua kepada sesama manusia, kepada suami, istri, anak, saudara dan seterusnya. Ketiga ke tanah kelahiran tempat kita mencari nafkah. Jadi kalau Bapak Ibu jamaah cinta ke Kota Bandung, mari bersodakoh. Bahwa ini juga doa sekali lagi. Sodakoh nanti asal ke ilmu, sodakoh nanti asal ke tanabi. Kalau memang ada rezeki berlebih, sodakoh oleh harta, macam-macam. Atau sodakoh dengan gagasan, Pak Wali saya punya gagasan. Ya. Bagaimana caranya misalkan membuat ini tidak macet. Kumaha caranya kita bikin lebaran tiap hari. Jamin kemacetan. Ya, jadi mari bersemangat. Nah, Pemkot Bandung ini sudah 2 minggu. Nah, ini saya harap tanggal 14 ikutan. Kita ada program namanya Gerakan Pungut Sampah. Gerakan Pungut Sampah itu tiap hari Senin, tiap hari Rabu, tiap hari Jumat, 10-20 menit, ibu bapak pungut sampah di dekat rumahnya, di dekat lingkungan kerjanya, atau di dekat sekolahnya 10-20 menit aja. Tapi kalau rutin, insya Allah jadi sebuah budaya bahwa di Kota Bandung pungut sampah itu biasa. Di sebuah negara namanya Nepal, tadi malam saya baru dilihatkan, jadi terinspirasi Pak dan Sekdaya.
si tempat sampahnya itu kayak rumah. Dia mutu jauh nih ke rumah, tapi ternyata tempat sampah. Ditanya ke Pak Abah Iwan yang kesana, ini kenapa sampah begini? Di kultur kita sampah itu dihormati, bukan dibuang dan dibuang. Karena sampah itu dulunya pernah bermanfaat sebelum dia jadi sampah. Jadi kami menghormati sebuah benda yang dulu bermanfaat buat manusia, sekarang tinggal sisanya. Nah, penghormatan itu jika kamayit gitu, walaupun sudah jadi jenazah kan kita mulasara, kita hormati. Kan di Nepal mah sampah itu dihormati, sehingga membuangnya juga dengan tata cara ada usuk yang sifatnya beradab. Nah, saya punya mimpi, mudah-mudahan Kota Bandung yang target tahun ini harus bersih. Apakah Bandung tidak bersih ini karena kurang infrastruktur? Ternyata tidak, masih oleh pola pikir. Teori, kemudian lebih cenderung tidak berpendidikan, sebenarnya teori. Ya juga, di jalan mobil Mercy buang sampah sembarangan. Ayo lapor ke saya, Pak Wali, nah ini mas, segala lapor ke saya, Pak. Bawah winter yang dari mulai jalan bolong sampai juri Taman Sari, lapor ke saya. Dari mulai razia sampai jadwal jamri, nanya ke saya. Jadi, ya nggak apa-apa. Pak Wali, saya baru kejar-kejaran dengan mobil Messi karena dia buang sampah rambutan di jalan Setiabudi. Saya sudah berpikir hampir ke Lembang di balai dokendai ke mobilnya samping militannya. Tapi poinnya, ini mobil Mercy, ini buang sampah. Jadi gugurlah logika bahwa orang kaya berpendidikan cinta kebersihan. Saya pribadi sering terakhir di Pasar Simpang, mobil-mobil Honda Jazz, sekolah naik ITB, daya di lengok buku, berarti mau bersekolah kan. HP-nya smartphone, tapi sambil awam badannya kirim spasi gitu ya. Buang sampah, cilok, aspal, mobil Jazz, lambang ITB, ayo sedikit, ayo buku. Kan orang pintar sebenarnya. Jadi, kalau Kota Bandung kotor ini, nanti kalau saya jangan-jangan tidak banyak orang terima. Penampilan apa yang tidak menerima? Tapi pas urusan lingkungan tidak tercermin keberimanannya. Padahal hadisnya analisa bantu minam lima. Kebersihan adalah sebagian dari lima. Jadi saya titip ke Pak Miftah Khalid, ke Pak Miftah, lima titip gigi lepusan tahun ini mah. Pak Miftah ceramah Jumaat, ceramah Tarawih, kebersihan. Singaan warga Bandung kan kebersihan. Dulu saya lihat ibu-ibu yang jilbabnya warna-warni dah, hijab bersayur nama, enggak kayak ibu-ibu mah hijab nyata yang satu kain tu ya. Anak-anak sekarang mah bisa 6 lapis tu. Merah, kuning, biru, kuning, biru. Tiga macam. Jadi di rekor ibu-ibu ngabrin warna-warni. Pasti mau ngaji kan, kalau ngaji pasti mau mencari ilmu supaya dia jadi soleh kan, bener. Nah, itu udah tahu. Tapi dalam perjalanannya rame-rame buang ke resek buntelan sampah ke sungai Cikapundung. Jadi antara tangannya dengan kesolehan ininya rada gayang. Hanya di Bandung sungai ini penuh dengan sampah ke resek. Ayah kasur, kursi, sofa, lemari, yang gak ada makan, dibuang. Makanya ada istilah, buanglah sampah pada tempatnya, buanglah mantan pada temannya. Jadi saya pikir, tadi pesan, satu bersyukur, karena nikmat yang tidak terkira, pakai teori oksigen aja ya, biar gak lupa. Kedua, kita punya nilai luar biasa kelas dunia,
Pelepah kompak nama juara dunia, mari kita semangat, selalu gotong royong, jaga kebersihan dan lain sebagainya. Ketiga, jadilah orang-orang yang nyah dan taat pada kebersihan. Ikuti himbauan-himbauan dari pemerintah yang selalu baik, karena ciri kemuliaan sebuah umat, salah satunya ditentukan pada ketaatannya pada pemimpin. Kalau kata pemimpin kata pemimpin maju, tiga langkah maju, percayakan semuanya. Semua keputusan dibuat untuk kemaslahatan umat Islam. Keistiqomahan itu yang akan menjadi sebuah pegangan. Nah, terakhir tentunya, hidup ini kan seperti roda kehidupan, kadang-kadang di atas, kadang-kadang di bawah, gitu ya. Pada saat di bawah, kita harus sabar. Dan ilmu hidup mengandung syukur dan sabar kita. Hasil survei Bapak Ibu, dari 150 negara yang disurvei indeks kebahagiaannya, orang Indonesia itu ranking 19. Singapura yang negeri kaya raya yang sering kita jadikan contoh, warganya ranking kebahagiaannya ranking 120 dari 140. Jadi artinya apa Bapak Ibu? Tidak identik negeri maju kaya raya dengan kebahagiaan raya maju. Nah, orang Indonesia belum juara walaupun rankingnya sudah lumayan 19. Jadi kalau lihat istrinya bahagia gitu ya, pas lihat slip gaji sedih, orang Indonesia begitu. Nah, jadi dengan rumus syukur dan sabar, mudah-mudahan kita bisa menjalani kegiatan hidup ini dengan lebih baik. Kami juga sedang berupaya agar masjid ini tidak hanya menjadi tempat sholat atau ritual. Masjid ini harus jadi pusat peradaban Islam. Bukan hanya buat tempat sholat, tapi ada kegiatan pendidikan, ada kegiatan sosial dan lain sebagainya yang terjadi di masjid. Karena jangan sampai kejadian yang sholat hanya bapak-bapak aja, anak mudanya kemana, itu kan sering jadi pertanyaan. Maka kita ada program wifi di masjid, kalau masjid ini dulu bisa nanti daftar ke Dewan Pak Camat, ke Diskominfo. Karena kalau ada internet di masjid, minimal anak-anak ini lebih senang kesini daripada ke warnet. Lebih mudah menjaga, karena baru melaporkan kami ke masjid sudah terjaga energi positifnya, mual makan hariwang kira-kira. Tapi kalau anak-anak kita mengakses internet di luar sana, tidak tahu apa yang dia akses, kita tidak tahu dia pergi dengan siapa. Tapi kalau di sini insya Allah, dan passwordnya kan bisa diatur gitu. Pada KM mungkin wifi dan jadwalnya boleh, tapi sholat tenang, kan gitu. Sholat tenang, ini kan bisa dijadikan budaya. Pas sholat, pada KM nanti pas sholat mana pasurna, pasurna surat Al-Ikhlas ayat 5. Baca dalam dulunya, keluar bawah lalu oh orang nyalin dalam bulan baru. Nah, bayangkan itu terjadi setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun. Anak-anak rajin sholat, mendekati agama, belajar yang lebih canggih pakai smartphone yang bisa ngerekam video kayak sekarang ya. Dan modal lain apa itu mimpi kita. Jadi warga Bandung di masa depan insya Allah warganya cerdas-cerdas karena dekat dengan teknologi, internet di mana-mana, saroleh karena mendekati masjid, terus punya jiwa sosial, gotong royong tadi itu juara dunia. Ah, itu mah insya Allah Bandung hebat dan juara. Saya kira itu karena sudah jam 8. Setelah tarawih kami harus mengecek TPS-TPS di Kota Bandung. Jadi kepada para jamaah minimal harus 80% tingkat partisipasi, karena ini pemilu yang teramat penting menentukan arah di kita, republik kita di 5 tahun mendatang. Saya hanya mendoakan mudah-mudahan Allah memberikan takdir kepada yang kita pilih sebagai pilihan yang terbaik untuk kemaslahatan umat dan Indonesia pada umumnya. Saya kira itu saja, dan tentunya sebagai wali kota saya yang
setiap hari berupaya bekerja keras bersama staf kita, doakan juga dan kami yang sedang mengelola Kota Bandung diberi kesehatan, keselamatan, juga keistiqomahan dari kegiatan-kegiatan. Dan saya selalu ingat dengan surat Ali Imran ayat 26 tadi, betapa Allah mudah memberikan sebuah kekuasaan dengan mudah pula mencabut, dengan mudah Allah memberi kemuliaan dan mudah pula Allah menghinakan. Kita lihat banyak orang-orang mulia dulu yang terhina langsung dalam hitungan hari itu. Jadi besok abimanya mengingat menasihati diri sendiri lah dengan ini. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kebenaran tentunya datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan karena manusia dalam kondisi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kok dia?
Pangling sama peci mah. Pangling sama peci. Baru ya? Pakai haji. Hah? Urutan. Oh iya, geng mana urutan? Iya, setiap parat urutan. Remaja-remaja ya. Berarti ke bagian kan? Ceblok bagus kan? Mohon siap. Iya. Secara aja memang siap. Bagus pisan, Pak. Assalamualaikum. Mohon ke Pak Yunan.